Alhamdulillah, kami daripada delegasi Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan. Saya IR Haji Khairil, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan, bersama Hadi Jawatankuasa telah pun bersama-sama mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Ahmad Faisal, Datuk Bandar Kuala Lumpur dan juga pengarah-pengarah yang sedia ada seperti Datuk Najib, Datuk Tan, Cik Sulaiman dan sebagainya. Alhamdulillah pertemuan itu berlaku dengan baik, dengan penuh muhibah, dan ada tiga perkara yang kami bawa untuk perhatian kepada Datuk Bandar. Yang tiga perkara ini merupakan perkara yang penting kepada warga wilayah khususnya. Tiga perkara tersebut ialah pertama berkenaan dengan keselamatan kawasan Cerun yang berada di sekitar wilayah. Kita ada lebih kurang 620 kawasan yang berisiko tinggi untuk masalah pencurunan ini, dan kita sentuh di dalam memorandum kita kepada Datuk Seri. Keduanya, kita sentuh juga berkenaan dengan pemilikan tanah dan perumahan khusus kepada warga Kuala Lumpur, dan yang ketiganya berkenaan dengan kesesakan trafik yang kita hadapi day to day di Kuala Lumpur. Jadi peta bencana, peta bencana ini telah diinisiatkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur sejak daripada tahun 2012. Tetapi kami agak kecewa kerana dia bukan satu public document, kan? Mungkin ada mungkin mengambil kira aspek kejatuhan harga tanah dan sebagainya, tapi kita concern kita adalah nilai nyawa, kan? Kalau itu tidak dimaklumkan dan orang boleh memiliki tanah sewenang-wenangnya tanpa mengira aspek keselamatan, jadi kita bimbang kalau dokumen ini tidak didedahkan, jadi pemilihan untuk memiliki tanah di Kuala Lumpur ni agak sukar, kan? Yang keduanya adalah isu pemilikan tanah dan perumahan, kan? Apa yang saya boleh simplifikan, pemilikan tanah ni kita tidak ada data yang lengkap ataupun data yang spesifik berapa jumlah tanah, khususnya tanah rizab Melayu di Kuala Lumpur. Dan apa yang diberitahu oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur tadi, ada lebih kurang 80% tanah rizab Melayu yang tidak diganti semula selepas digunakan. Ini banyak, 80%. Dan kalau kita nak acquire balik, Dia tukar milik, kan? Dan kalau kita nak acquire balik, dia memerlukan kos yang terlalu tinggi. Begitu juga dengan pemilikan rumah, kan? Kita tadi telah mendengar pemilikan rumah, terutamanya the affordable house ni, rumah mampu milik ni di Kuala Lumpur. Ada usaha yang telah dilakukan di antara pihak DBKL dan juga pihak pemaju. Mereka telah mengenakan syarat-syarat tertentu supaya affordable house ni mesti dibina oleh pemaju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun begitu, apa yang kita concern adalah berkenaan dengan status pemilikan tanah lah di Kuala Lumpur ini. Dan disebabkan tanah Kuala Lumpur adalah tanah yang terbuka, kan? Sesiapa boleh memilikinya. In fact, pelabur asing pun kalau nak datang untuk memiliki tanah ini dibenarkan. Jadi kita bimbang kalaulah orang kita, kan, orang Malaysia sendiri tidak ada kemampuan untuk memiliki tanah sendiri di Kuala Lumpur, terutamanya orang-orang tempatan di Kuala Lumpur. Yang ketiganya adalah kesesakan trafik. Apa yang boleh kita simpulkan adalah kita mesti mengharapkan satu sistem pengangkutan awam yang betul-betul efisien dan efektif kepada seluruh warga Kuala Lumpur. And kita bercakap soal kepadatan di Kuala Lumpur, peluang pekerjaan di Kuala Lumpur, tapi yang paling penting adalah isu pengangkutan awam ni di Kuala Lumpur mesti disegerakan, dipercepatkan supaya lebih efektif dan efisien, supaya kemasukan kereta-kereta di dalam Kuala Lumpur yang hampir 3 juta setiap hari ini dapat dikurangkan, dan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur ini pun dapat dikurangkan. Kita hargai dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak DBKL, khususnya dalam membina pedestrian yang lebih baik, dan juga mereka ada inisiatif baru iaitu building to building itu mesti talk to each other, Park and ride dan sebagainya. Namun begitu, ialah yang paling penting sekali adalah kemudahan pengangkutan awam, kan? Kalau kita ada banyak bas sekalipun tapi tidak efektif, tak boleh juga. Jadi itu yang kita harap, supaya kecekapan pengangkutan awam ni dapat dipertingkatkan segera. Cumanya concern kita adalah sudah pasti nilai-nilai perumahan, khususnya contoh macam MRT, stesen-stesen MRT itu menyebabkan limpahan
harga perumahan di kawasan-kawasan sekitarnya akan terus melambung tinggi dan akan menyukarkan khususnya golongan belia untuk memiliki rumah pertama di kawasan-kawasan yang mempunyai kemudahan awam.